Oke guys, kembali lagi nang aku Amiril Simoncelli. Ya kali ini gua akan, ini musim penghujan ya. Ini perlu tanam-tanam buah-buahan ya biar rumahnya seger. Kali ini aku menuju di Kecamatan Ngunut, Desa Pulau Sari untuk berburu benih kelengkeng. Selain untuk tanaman hias juga ya bisa buahnya bisa dipetik buat dimakan lah. Ini kira-kira ya 2 menitan lah sebelum pom bensin, nanti kan ada kanan jalan ada toko benih kelengkeng. Situ apa ada ya kayaknya? Coba sana aja deh. Ini juga ada penanaman bibit, tapi kayak lebih juga ada bibit, tapi bukan kelengkeng, bukan. Banyak sekali ya, kalau di Desa Pulau Sari ini penjualan bibit-bibit kelengkeng dan juga durian. Tapi ini musim durian udah usai. Iya. Nih tempatnya. Matiin dulu AC. Jenjang wah mas, hasilnya tandur yang pot aja mending. Loh, itu kan sawo. Cek suwi mas ini woy mas. Boten mas, nonton ini paling ke setengah tahun, setengah tahun pun juga mas. Pokok boten kelemon. Lek kelemon ke kacang toya malah boten purun buah. Boy kan. Sa. Tadi kayaknya ada paketan di rumah, Sa. Paketan di geser dulu sebelah barat. Oh. Coba nanti kita lihat. Cangkokan toh, Mas? Dikirim ke sini. Niki sepian niki. Lek cangkokan niku malah pripun nggih? Gampang rubuh, Mas. Oh. Kan akarnya namung ke samping mawon, mboten sampai ke bawah. Tempat. Oh, lek tempat iki. Enggak cabangnya, Bang. Kenceng wit yang boten miring. Pira Mas iki? 50. Lek sing jenis iki silat. Lek sing rada miring iki Mas. Iki kuangre iki. Kuangre iki 40 Mas. Tapi nggih boe tipis boten tekan jono. Kami teng pot ki saged cuma wae sak niku. Gedhi ya, Mas. Lek akhire sami sih Mas, cuma bijine walit niku sing dijeladen. Oh, benten-benten ta? Jenise kata Mas. Teng mriki men enten pinten selikur jenise.
Enggak kurang Mas, enggak Mas. Sak monten ngene, ngamonten. Tumbas kok kata ngamon dipotong kecil paling niku Mas. Butuh sakit motong kata niku. Soale niku setunggal pun dangu teng mriki, nomor 2 ne sampun diganti polybag. Sebelum aku polybag-e alit sak. Sak menten kira alit ta sih. Di besar nih. Gaya biaya perawatan Mas ala siram sih. Berarti ini namung niku ngin. Dan ini memang murah Mas. Apik sing iki Mas ya. Iya niku. Ini kenceng soalnya. Dang wah bakal. Pokok boten kekatan toyo Mas. Wah, aku kan bayi malah enggak wah. Malah kesuburan. Oke, kita namung godong terus tapi boten buah-buah. Kelemon enak. Tiang kan nggih ngoten kelemon boten kasil terus kula ngoten niku. Bisa sakit lincah ngoten kula. Kelemon. Iki ya setian apa? Nggih setian jane niki. Oh iki ngesore. Oh jenenge. Ngesore bibit terusan iki ne tuwek ngono to Mas. Boten, niki kan niki yang ditukul nih, barengku niki disambung. Niki saking jenis yang bagus disambungnya teng niki. Saya sampai mari Bu. Yes, Mas. Apa? Oh. Dhuwur. Lek duren suwi Mas ya lah. Duren rata-rata 5 tahun Mas. Terus tempat udah sakit. Tempat udah sakit 2. Buat lagi tuh. Akhirnya sih. Lah wis nang pot belum buah Mas ya. Tetap belum. Turun ini kok. Yes, Mas. Oh. Tunggal, Bu. Niki. Oh, diangkat niku mboten apa-apa, Bu. Nggih. Mboten sampe rek jebol. Akhirnya bisa. Dah.
Oke guys, akhirnya dapat juga benih kelengkeng. Kayak kemahalan ya. Masa kelengkeng kayak gitu aja kalau di internet itu cuma 25. Lah itu 50.000. Mahal ya. Katanya bagus. Tapi enggak tahu deh bagus apa enggak. Dasar truk gila. Koyoke kelengkeng itu bagus sih koyoke. Tapi enggak tahu entar. Entar tanam, setelah tanam ya. Tanam selama kita lihat hasilnya. Kayak sih banyak benih-benih. Kalau urusan kleng apa itu bibit-bibit ini gue masih belajar ya. Ini KE perlu anu, ini cuacanya mendung. Semoga aja enggak hujan. Kalau hujan juga alhamdulillah bunga-bunga yang ada di rumah bisa ya bisa cepat cepat alum maksudnya enggak cepat subur. Karena kalau kebanyakan anu itu juga enggak bagus sih katanya. Kalau kebanyakan air. Ini di sini banyak ya, jual bibit-bibit kelengkeng. Yes, yes, yes. Kita menuju ke Bapeda untuk urusan puskesmas lagi. Ke Bapeda lagi dan lagi. Uish. Dah sekian dulu dari gua vlog kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.